Biasa, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, jangan lupa berdoa ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan segala aktivitas kita dilancarkan. Amin. Nah, sekarang kita lanjut ke jalan-jalan yuk. Wah, kayaknya bakal seru nih. Kira-kira kita mau pergi kemana ya kita hari ini? Ada yang tahu? Yuk intip jalan-jalan secara virtual dulu ya. Bagus kan tempatnya? Aku jadi nggak sabar deh. Iya, jalan-jalan memang hal yang menyenangkan teman-teman. Apalagi ke tempat-tempat yang baru. Hatimu senang dan tubuhmu akan jadi sehat. Tapi gimana caranya kita bisa sampai di sana, Kak? Tempatnya kan jauh, beda pulau lagi. Nah, ayo, siapa di antara kalian yang bisa bantu jawab pertanyaan adik nih? Apa? Yap, betul! Dengan pesawat terbang! Jadi, kita akan pergi jauh dan lama dengan menggunakan pesawat terbang. Ya kan, Kak? Oh, memangnya kenapa deh? Ada masalah? Emangnya aman, Kak? Pesawatnya tetap kuat dan gak jatuh? Gak usah takut. Nih, dengerin ya penjelasan kakak. Penasaran kan kenapa pesawat terbang bisa lama di udara? Nah, adik-adik pernah dengar kata aerodinamika? Kalau belum, dicatat ya. Aerodinamika adalah ilmu yang mempelajari gerak fluida atau udara. Nah, semua benda termasuk pesawat yang bergerak di medan fluida akan selalu diperlambat akibat adanya gesekan dengan fluida. Nah, gimana? Udah ngerti belum kamu? Belum, Kak. Kenapa pesawat bergesekan dengan udara? Kenapa pesawatnya nggak jatuh? Bukannya itu melawan gaya gravitasi ya, Kak? Lihat nih, sebenarnya pesawat tidak melawan gaya gravitasi, tetapi dia dibuat untuk mengatasi gaya berat, yaitu gaya angkat. Gaya angkat? Maksudnya gimana, Kak? Gaya angkat bisa dihasilkan dari benda bergerak dalam medan fluida, tetapi akan muncul gaya hamba seperti yang kakak jelaskan tadi. Itu mengapa di pesawat sungguhan ada baling-baling pesawat. Perhatikan gambar pesawat ini. Tahukah kamu, ada 4 gaya yang membuat pesawat stabil terbang di udara. 1. Gaya angkat, udara yang melalui atas sayap pesawat dan sudut sayap mengalir lebih cepat daripada aliran udara di bawahnya, sehingga bisa menggerakkan pesawat ke atas. Sayap pesawat ini dibuat meniru sayap burung loh. Nah, jenis gaya yang kedua adalah gaya dorong, yang berasal dari baling-baling. Akan tetapi, jika pesawat sudah harus melaju, tetap harus mengalami gaya hambat. Nah, ini yang ketiga, gaya hambat. Masih ingat kan apa yang terjadi dan karena apa? Ingat dong, itu karena gesekan pesawat dengan udara. Betul sekali. Itu disengaja oleh bentuk pesawat itu sendiri supaya pesawat bisa mengatur kecepatan yang diinginkan. Nah, yang terakhir adalah gaya gravitasi. Gaya ini menarik pesawat ke bagian bawah. Supaya bisa turun lagi ya, Kak? Pinter! Kita kan nggak mungkin selamanya terbang di udara terus. Udah jelas kan? Yuk, kita jalan! Tapi bentar deh, Kak. Di langit kan nggak ada petunjuk arah. Nanti kalau pesawatnya tersesat gimana? Kalau soal itu, Ade nggak perlu khawatir. Di pesawat itu ada sistem navigasinya untuk membantu pilot agar pesawat tidak berdekatan dengan pesawat lain atau bisa menghindari gunung saat cuaca buruk dan tidak bisa melihat arah. Oh gitu, Kak, jadi kita bisa pergi dengan cepat dengan aman ya, Kak? Betul, tetapi kita tetap juga jangan sampai lupa untuk berdoa. Siap, Kak, ayo kita berangkat. Sekarang aku udah sampai di bandaranya. Sekarang teman-teman tuliskan apa nama bandara yang terdekat dari rumah kalian. Nah, letaknya di mana? Dan kira-kira ada hal menarik apa yang ada di sana? Nah, kalau kalian belum pernah pergi ke sana, jangan sedih. Kalian masih bisa tetap menuliskan nama bandar udara di kotamu. Letaknya di mana? Kasih tahu kakak dong. Apa yang ingin kalian lihat jika pergi ke sana? Pilotnya kah? Pramugari? Pesawat? Atau lainnya? Kamu boleh menuliskan apa saja yang berkaitan dengan bandar udara di buku kerja kamu. Jangan sampai lupa ditulis ya. Lalu beritahu hasilnya ke ayah, ibu, atau kakak kalian. Nah, sekarang teman-teman di rumah ikuti aku dan kakak aku ya. Kita main tebak kata ya. Jadi, kalian tinggal melengkapi sebuah kalimat dengan cara menebak kata titik-titik dengan kata kerja yang paling pas yang berhubungan dengan aksi kendaraan. Nih, kakak kasih waktu kalian 5 detik untuk menjawab ya. Dimulai dari sekarang. Siap semuanya? Siap! Pertanyaan pertama. Kendaraan hanya bisa titik-titik satu arah saat melewati jembatan ini. A. Melintas. B. Menderu. C. Mengerem. Ayo, apa jawabannya? Dan ingat, adik-adik jangan takut salah ya. Ayo. 3 detik lagi nih. Aku tahu kan jawabannya. Jawabannya A. Melintas. Yap, benar sekali. Nilai 100 buat Ade. Adik-adik di rumah juga menjawab akan. Kita lanjut ya. Pertanyaan kedua. Sepeda Adi melaju tak terkendali dan titik-titik pot bunga milik ibu. A. Melintas. B. Menderu. C. Menabrak. Ayo, apa? Cepat jawab. Jawabannya C, Kak. Apa itu, C? Menabrak. Pintar. Nah, teman-teman di rumah juga C kan? Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Mesin itu titik-titik dengan suara keras. A. Melintas. B. Menderu. C. Mengerem. Ayo, 3 detik lagi nih. 2, 1. Jawabannya B, Kak. Menderu. Betul. Adik-adik di rumah juga jawab B kan? Menderu. Mesin itu menderu dengan suara keras. Wah, kayaknya pinter-pinter semua nih. Sekian dulu ya game tebak katanya. Kita lanjut lagi nanti. Dadah! Teman-teman jangan lupa membaca ya hari ini, nih lihat, aku habis membaca dan aku tulis judul bukunya di jurnalku yang berbentuk ranting pohon ini. Kalau jurnal kalian kayak gimana? Sudah penuh kan sama seperti aku? Mantap, bagus, mari kita pertahankan dan terus tingkatkan ya teman-teman. Semangat! Lagi yuk, games kali ini kita akan menebak angka yang ada di speedometer ini. Nah, adik-adik sekalian, masih ingatkah kalian bagaimana bentuknya speedometer? Nih, kakak ingatkan ya. Ini dia, gimana? Masih pada ingat kan? Kalau begitu, mari kita mulai. Ayo, perhatikan gambar speedometer yang pertama. Berapakah angka yang ditunjukkan oleh speedometer tersebut? Berapa? Ya, betul! Di angka 59. Yeay, tepat! Lanjut ke gambar yang kedua. Silahkan perhatikan dengan seksama. Sudah tahu kan jawabannya? Cobalah beritahu jawaban kalian ke ayah, ibu, atau kakak kalian. Sudah benar atau belum? Gimana? Kalau sudah, kita lanjut ke gambar terakhir ya. Silahkan perhatikan berapa angka yang ditunjukkan pada speedometer ini. Berapa teman-teman? Aku udah tahu nih. Gimana kalian? Kita jawab sama-sama ya. 1, 2, 3, 160. Betul kan kak? Yeay, selamat. Kalian semua berhasil sudah menebak ketiga gambar dengan benar. Gimana? Masih mau lanjut? Oke, kita lanjut. Oke. Teman-teman, coba tebak. Ini bagian apa dari pesawat terbang? Apa ya? Betul, ekor pesawat. Nah, tahukah kalian berbentuk apa nih ekor pesawat terbang? Apakah? Pada pesawat terbang terdapat berbagai macam bentuk geometri. Salah satunya adalah segi empat. Segi empat dapat ditemukan pada berbagai bagian pesawat, seperti ekor pesawat, sayap, atau pintu pesawat. Oh iya, betul Kak. Bentuknya segi empat. Ya, betul sekali. Segi empat itu memiliki beberapa buah sisi dan sudut. Ada yang tahu? Enggak, Kak. Segi empat itu memiliki 4 buah sisi dan 4 sudut. Segi empat yang paling istimewa adalah persegi. Ingat ya, persegi itu memiliki sudut dan sisi yang sama panjang. Keempat sudut persegi itu berukuran 90 derajat. Dan jika keempat sudut ini dijumlahkan, mereka akan menghasilkan 360 derajat. Kak, apakah semua sudut segi empat berjumlah 360 derajat? Nah, untuk membuktikannya, mari kita bereksplorasi. Untuk membuktikan bahwa jumlah keempat sudut segi empat itu adalah 360 derajat, mari sama-sama kita ukur sudut kedua gambar bagian ekor pesawat dan sayap pesawat. Sudah kalian lakukan? Nah, jangan lupa untuk menggunakan busur derajat untuk mengukurnya. Gimana? Bisa kan? Nah, jika sudah diukur, masukkan hasil perhitungan kalian ke dalam tabel. Setelah itu, kalian jumlahkan keempat sudutnya. Oh iya, kalian juga bisa membuat segi empat buatan kalian sendiri loh. Dan menghitungnya juga sama seperti cara mengukur sudut pada ekor pesawat dan sayap pesawat. Setelah selesai, coba kalian perhatikan jumlah keempat sudut dari setiap segi empat tersebut. Tuliskanlah kesimpulannya. Selamat berhitung! Coba lihat, kakak bawa apa nih? Apa itu, Kak? Nah, ini adalah 2 buah persegi yang bentuknya menyerupai ekor dan sayap pesawat terbang. Oh, iya ya, mirip. Aku jadi mau. Nah, sekarang coba kamu dan adik-adik di rumah ukur kembali besar sudut ekor dan sayap pesawat ini. Lalu setelah diukur, Kak? Setelah itu, kalian gambarkan kembali ekor dan sayap pesawat tersebut dengan ukuran yang sama. Nanti, kalau sudah jadi, biar kakak bantu periksa. Siap, Kak! Teman-teman, bagaimana perasaan kalian hari ini mengikuti aku jalan-jalan virtual? Kalau aku sangat senang. Aku jadi tahu sekarang gimana caranya pesawat bisa terbang. Aerodinamika itu ilmu yang mempelajari tentang pergerakan udara. Teman-teman masih ingat kan ada 4 gaya yang membuat pesawat bisa terbang, yaitu gaya angkat, gaya dorong, gaya hambat, dan tentunya gaya gravitasi. Dan kita juga sudah menyebutkan nama bandara yang ada di kota kita. Selain itu, kita jadi tahu juga fungsi dan cara membaca angka pada speedometer. Dan ternyata bagian pada pesawat terbang banyak bentuk geometri. Salah satunya persegi, dan kita bisa mengukur besar sudutnya. Kita juga telah menemukan bahwa jumlah keempat sudut sisi segi empat adalah 360 derajat. Selain itu, kalian sudah mencoba menggambar dan mengukur sudut dengan menggunakan butir derajat. Bentuk dan sudut pada sayap pesawat itu berfungsi sebagai penyeimbangnya. Buat teman-teman yang ingin menjadi pilot ataupun pembuat pesawat, teman-teman harus banyak tahu nih tentang geometri. Semangat ya, semoga cita-cita kalian tercapai. Banyak ya yang kita sudah lakukan hari ini. Sampai di sini ya perjumpaan kita hari ini. Jangan bosan-bosan untuk mengulang pelajarannya ya di rumah. Tidak ada kata bosan dan malas untuk belajar. Dan semoga ilmu yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi. Ingat selalu jaga kesehatan ya. Dadah. Ade jadi tahu perbedaan dan persamaan dari pesawat terbang dan burung. Nah, coba deh, bisa diperjelas nggak? Burung menggunakan sayapnya agar bisa terangkat oleh angin dan terbang. Sedangkan pesawat menghasilkan angin dari mesin, lalu angin pun mengalir ke bawah bagian pesawat. Coba, ada lagi nggak ya? Burung menggunakan otak untuk menggerakkan instingnya supaya bisa terbang. Sedangkan pesawat menggunakan mesin agar bisa lepas landas dan terbang. Tepat sekali.